Pak, ini motor atas nama siapa? Atas nama saya. Yakin sama Bapak? Yakin. Dari mana Bapak buktinya? Lapaners, hari ini saya berada di Pare Kediri. Saya jauh-jauh dari Bandung. Saya ingin mencari Wani Rabanin atas nama Bapak Ahmad Intan. Dia sudah mendapatkan reward belanja tahunan berupa motor. Tapi motornya sudah dibawa pulang. Sudah dibawa sama dia. Dia lupa bawa kunci. Kita akan cari si Pak Ahmad. Masih berkeliaran katanya di jalan dekat-dekat sini. Pokoknya kita lihat motornya, langsung kita tangkap untuk kita interogasi. Ayo. Stop. Pak, ini motor atas nama siapa? Atas nama saya. Yakin sama Bapak? Yakin. Dari mana Bapak buktinya? Ini motor. Mas? Saya dapat dari Rabani. Rabani? Ya, saya jualan Rabani. Hah? Terus dapat poin, dapat hadiah motor ini. Jadi motor ini adalah hadiah? Ya, benar. Tapi ini bermasalah, Pak. Apa masalahnya? Masalah, tetap masalah. Apa itu? Oke, saya jelasin, Pak, masalahnya, Pak. Yang pertama, kenapa motor ini bermasalah? Karena banyak orang nggak tahu kalau jualan Rabani itu menguntungkan, Pak. Jualan Amira, jualan Hemi, jualan Karimun, itu semua menguntungkan, Pak. Makanya orang banyak yang nggak tahu, Pak. Itu masalahnya, Pak. Oh. Gitu, Pak. Iya, tapi betul, Bapak ini yang dari Rabani, Pak. Betul. Aduh, bener berarti. Ini berarti, Pak, kuncinya, Pak. Tuh. Tuh, ini kuncinya lupa. Aduh. Ini sih, Pak, saya selain aja, Pak. Oh ya, mohon maaf ya Pak. Ya, terima kasih. Ternyata ini pemenangnya. Oke Pak, selamat jalan. Semoga lancar Pak. Selamat dapat motor nih Pak. Ya, alhamdulillah dapat motor langsung nih dari Rabani. Ternyata dia orang yang kita cari selama ini. Oke, Rabaners, ini orang yang kita cari, Bapak Intan, Wani, Pare Kediri yang dapat motor. Selamat ya Pak. Senang Pak? Alhamdulillah. Bahagia? Alhamdulillah. Mari pulang Pak, saya cari istri Pak. Oh iya 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 iya. Mari masuk Pak. Aduh. Aduh Pak, aduh. Maaf ya Pak, ganggu Pak. Iya iya iya. Oh, saya dorong Pak, saya dorong Pak, saya dorong Pak, saya dorong Pak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Intan dari Wani Pare Kediri. Jadi dulu sekali kita memulai jualan Rabani dari kecil, dari sedikit jumlah minimal. Kita ambil, kita coba jualan ke teman-teman sekitar, dan kita bawa asong lah. Kita ngasong dari satu pengajian ke pengajian lain, dari event bazar satu ke bazar lain. Begitu seterusnya sampai orang hafal sama kita jualan Rabani, begitu seterusnya sampai kita seperti sekarang ini. Tipsnya yang pertama niat ya. Niatnya kita berjualan, kita mencari rezeki. Satu, yang kedua kita harus sungguh-sungguh. Ya, kita sungguh-sungguh, kita tekunin ya, kita tekunin. Kita tetap jualan pokoknya. Memang tidak selalu laris ya, kadang ada naik turunnya, tapi tetap kita harus semangat. Biro Wani Rabani, ruginya saja untung. Gabung jadi Biro dan Wani sekarang juga. Buktikan kalau ruginya aja untung. Cek infonya di reseller.rabani.id.